senam terapi kayak kesehatan buat jantung, buat paru, lalu senam osteoporosis, pencegahan, rehabilitasi, termasuk senam diabetes mellitus. Jadi kita senangnya senam terapi, mas. Jadi mengarah kepada kecuali kalau COVID kan kita arahnya ke daerah paru-paru. Itu biasanya yang cocok senam pernapasan. Awalnya senam ini memang dari negara lain, tapi sudah di Indonesia kan diakui. Itu mengacu pada gerakan Qigong dan gerakan Tai Chi, memadukan. Jadi biasanya paru-paru, badan itu merasa segar kembali karena kita mengacu pada daya tahan tubuh yang kuat.